Halo guys, video kali ini aku akan memperlihatkan video-video dari aplikasi Lucky. Nah, salah satu teman aku yang telah ngechat duluan ya, ini udah lama banget. Tinggal ini sih. Baca aja. Ini aku ngechatnya dari tanggal 10 bulan Juli, kalau tidak salah. Ini guys ya. Sini. Gak ada, masih ada gitu loh. Masih ada guys. Gitu sih, tanggalnya ini benar atau tidak. Jadi ini akun aslinya dia yang bernama dari dan ya begitulah. Ini dari akun aslinya dia loh guys. Namanya Fikri. Muhammad Fikri doang itu. Ini akun lakinya dia yang ngechat aku duluan, tapi aku nggak pernah ngechat ke dia, sebaliknya sih. Nah, ini yang ini ya teman-teman, langsung aja kita lihat. Di sini ada video lama-lama, apalagi dia menyukai video gitu teman-teman. Aku mau lihat dulu pengikut dia nih, bisa gak sih dilihat? Kayaknya gak bisa deh. Cuma 3 penggemar cuy. Oke, ini berapa nih? 107 pengikut. Oh, aku juga. Aku malah gak mau sih mengikuti akun lakinya dia. Aku gak mau aja guys. Oke, ini bisa diblokir gak sih ini? Pengen diblokir gitu, gak tau lah. Ini akun, intinya akun temen nakal aku, tapi dia tuh alumni SMP dia satu dari aku ya guys ya. Ini teman alumni SMP ku, udah lama banget. Oke, mari kita lihat video yang ini. Ini video orang lain ya, bukan video aku. Ini video teman, dan ini video orang lain ya. Kalian tahu nama belum tentu tahu cerita. Ini videonya nggak mau ku simpen guys. Ini hanya untuk ngerekam bersama-sama dan ingin reaksi bersama-sama biar kalian tahu aja guys. Nah ini ya muka aslinya dia yang tadi yang dia lagi tidur. Ini bukan ya. Ini nggak tahu ini namanya siapa. Mungkin ini Panca ya. Panca Putra Kencana. Nah ini Muhammad Fikri ya teman. Nah ini dia. Kayak gitu ya. Oke, mari kita lihat. Nah ini kakaknya dia, kakaknya Fikri. Dapat banget ya, yang dia buat video kayak gitu. Ini kapan sih ini buat video yang kayak gini? Sumpah, aku jadi tahu. Aku pengen tahu aja guys, ya guys ya. Ingat pas SD main sama dia lagu Padamu Negeri. Ada komen gitu kan? Ini Zaki ya, ini Putra. Ini. Laki memang begini dia, ya guys ya, jadi nggak bisa dipercepatkan tuh, emang kayak gini guys. Wajar aku pakai akun laki yang versi lightnya. Oke, tadi mana ya? Ini. Ini waktu mereka masih kelas 7 kalau nggak salah sih, atau kalau di kelas 8.
rekamannya ini nggak terlalu nampak ya teman-teman. Ini kakaknya Fikri ya kayaknya sih, karena mukanya dia kayak familiar gitu dan temboknya juga familiar gitu. Aku pernah masuk ke rumah dia, dia kan pernah apa namanya nyongkel mataku gitu pas kelas 9 SMP pada bulan Maret 2022, bukan bulan Maret sih, bulan Februari 2002, kalau nggak bulan Februari bulan Maret gitu, bulan Maret 2002 gitu guys. Pas aku pulang tiba-tiba dia nyongkel mataku, mungkin aku ada salah kali ya sama Fikri atau siapa gitu, jadi dia memiliki geng yang ingin membalaskan denganku gitu. Kita lewat aja ya, lewat aja guys. Akun dia ini banyak banget guys, aku ikuti aja yang lamanya dia. Ini Fikri ya, Fikri lagi. Oh bukan guys, teman-teman coba aku cek dulu. Ini siapa sih? Oh ini ada Fikrinya, ini temannya dia. Gak tahu nama temannya dia ini siapa. Empat tahun yang lalu ya direkam. Aku mau lihat dulu pengikutnya dia ini ada berapa. Aku coba ikuti punya kakaknya Fikri, terus yang ini. Oh ada Maulana Ramadan, ini siapa nih? Aku mau lihat PP dulu guys, PP-nya dia. Coba aku mau lihat dulu videonya. Video kayak gini aja sih, biasa-biasa aja. Selanjutnya aku mau lihat yang ini. Wah aku nggak terlalu, ya aku nggak terlalu kenal sih. Kita lihat aja, karena aku tidak mengenali sama sekali pun. Mari kita lihat VP-nya yang ini. Sepertinya ini suami istri ya yang ini. Next. Ini di mana ya? Lewat di mana gitu? Oh di sini. Aku lihat dulu. Rafa ini siapa guys ini? Aku bingung. Lihatnya dari sini aja guys ya. Untuk review sedikit ya teman-teman. Mempunyai ini di piko-piko gitu. Kayaknya nggak kenal deh aku. Oke mari kita lihat di sini aja. Apa nih? Oh perut cuy, perutnya dia cuy. Akhir itu apa tadi? Mana nih aja yang direkam? Ambil juga anak ini. Kalau enggak berpiko ya atau berpirang. Coba udah di komentarnya dia. Kayaknya orang Indonesia deh teman-teman, bukan orang Palembang kan. Apa nih? Ini foto kan? Foto guys.
Oke, skip aja. Kalian bisa lihat akun Instagram, akun lakinya yang ini ya. Aduh, maaf, itu suara kucing teriak-teriak. Gila, akun dia ini banyak banget, cok. Ini ngapain, cok, ini? Oh, buat kekuatan gitu ya, teman-teman. Oh, ini Fikri lagi. Mari kita lihat. Banyak banget videonya dia. Ini apa nih? Aku mau lihat. Ini bawa benda tajam beneran loh guys. Kiri aja. Tapi ya udahlah. Kita lihat yang satunya. Ini sudah. Selanjutnya yang ini. Gas banget guys buat video kayak gitu, tapi unik sih bagi orang lain. Kalau menurut aku sih ya spesial aja sih guys. Lumayan sih guys. Ini pakai aplikasi apa sih guys, tolong komen di bawah ya. Setiap outfit yang dia pakai tuh beda-beda ya teman-teman. Ayo kita lihat. Nah, ini apa nih? Lagunya gimana gitu guys, kayak ya lagunya yang ini lagi ya, lain apa lagunya, kayak ada episode gitu ya untuk menentukan kekuatan di CV grade. Nah, di sini yang lagi main HP ini kakaknya dia ya, kakaknya Fikri. Lanjutnya. Dulu ini enggak ada jeda-jeda gitu ya teman-teman. Aku nggak ngerti sih apa dia buat konsep kayak gini, apalagi kayak buat episode gitu ya, tapi versi short atau pendek. Oke, mari kita, ini sudah lihat ya teman-teman, kita skip aja. Oke, ini sudah lihat. Like postingan ini maka Free Fire. Nah, ini apa nih?
Gerci sih. Ya Allah, aku tidak mengerti. Ini apa lagi nih? Mari kita lihat. Suaranya ini kurang jelas, guys. Sesuai captionnya dia buat. Oke. Kita skip aja. Sudah ya. Selanjutnya ini apa nih? Oh, yang gimana gitu, guys? Oh, tempat kawan depan rumahnya siapa tuh? Muhammad Farhan Dot ya. Ya, sahabat sejati aku waktu dia masih bersekolah di MI Jihadiyah atau sekolah alumni SD aku juga ya, dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Tapi di sampingnya, guys, di sebelah kanan itu, di situ ada rumahnya Muhammad Farhan Dot. Tinggal kalian ya, kalian masuk aja di rumah dia. Ini waktu itu masjid enggak terlalu gimana gitu ya. Waktu itu enggak ada perubahan, sekarang ini sudah ada perubahan. Ini masjid apa ini, apa namanya? Pokoknya masjid yang ini bukan masjid, ini kayak musala gitu. Kayak musala ada yang ini ya, kayak musala gitu. Nah, ya, musala gitu, teman-teman. Jadi biasanya lewat di lorong Hajum, lorong Ar-Rahman. Oke, ini siapa nih Taki? Ini siapa nih? Saya penasaran. Gak terlalu nampak sih pipinya dia. Oh, Fikri lagi. Ini Fikri lagi kah? Atau siapa ini? Saya tidak mengerti. Banyak banget hidungnya dia, sumpah. Cuy. Dan ini tadi. Kita lewati aja ya. Aku langsung suka aja sih, kita lewat aja karena dia pakai kalung. Ada tukang bersuhari roti lagi lewat. Ya Allah, kecil. Lucu aja lihat tadi. Ya, kasih ratingnya 10 karena ada yang menemani gitu ketika lagi menertawain kita gitu. Nice.
Oke juga ini. Next. Aku nggak tahu ini konsep lagu ini gimana gitu. Aku tidak mengerti sama sekali. Sumpah, saya tidak mengerti lagu yang video ini. Mungkin lagu bahasa Arab kali atau lagu Palestina kali ya. Tapi ya juga tidak tahu. Ini Paris gak sih? Ini dengan Paris. Mukanya dia mirip gitu, teman-teman. Kenapa akun lakinya dia dinamain Taki gitu loh. Nah, ini Muhammad Rizky ya kan ini. Ini semua tentang kawan sekelasku dan juga kawan adik kelas gitu, teman-teman. Di sini mereka semuanya anak nakal gitu, teman. Ada tidak lewat. Nah, di sini ada Roma M Ramadan Pratama, dia teman sekelasku. Dan punya dia. Yang ini ya, teman-teman. Ada siapa ini? Ada Om. Oke, selamat. Habis ya teman-teman. Okay. Oh, yang dia menyuka ini juga habis ya teman-teman. Okay. Jadi aku mau lihat dulu videonya ya teman-teman. Videonya ada berapa ini videonya? 29 untuk jumlah video dia yang dia posting. Kita lihat aja. Udah nonton yang ini ya guys. Nah, ini kakaknya dia lagi makan di sini. TV-nya gimana gitu konsepnya ya, random amat gitu. Nah, saja ini apa nih konsepnya, saya tidak mengerti sama sekali. Kita next, kita mulai video selanjutnya yang ini ya.
Nah, ini orang tuanya Muhammad Fikri atau teman nakalku dari teman alumni SMP ku. Ya. Ini masih tentang Fikri loh, guys. Itu lagu Miley Cyrus. Ini Madon ya teman-teman, atau Muhammad Ramadan Pratama. Tuh bener kan, pokoknya dia familiar. Ini Adi Maulana ya teman-teman, yang dia dimakan satu coki ya, yang dia suka menutup muka. Ini Patron yang juga yang dia rekam. Oke, mari kita lihat akun yang ini. Putra nama M Putra Ramadan. Videonya dia enggak terlalu banyak di sini. Dia ganteng sekali waktu dia masuk kelas antara kelas 7 sampai kelas 8. Pipinya nih kok makin membesar itu. Oke, kalian lihat ini dengan teliti lagi ya, teman-teman. Aku mau lihat dulu komentarnya. Lihat dulu dia mengikuti siapa saja. Ternyata orang luar ya teman-teman. Coba ini apa nih, Crown ZX. Ini tidak ada video. Nah, kita lihat satunya. Oh, ini tidak ada videonya. Ini ya. Ini foto teman sekelasku juga, Hikmah Zahra. Dia teman alumni SMA ku juga. Maaf, tapi aku bergeter. Ini salah. Teman. Pokoknya dia nih nggak follow orang luar ya teman-teman. Next, kita lihat aja. Nah, ini siapa nih? Tidak mengenal, tapi ini mirip kayak mukanya Arasi Putri Sadeva. Di alumni MI atau alumni SD ku. Next. Ini alumni SMP ku juga ya. Ini namanya Fira Maulid ya, nama lengkapnya dia.
5 tahun yang lalu. Nah, ini kumpulan video dia, ada yang berhijab, ada yang tidak berhijab. Dia ini cantik sekali, teman-teman. Oh my god, aku cantik banget seperti bidan. Aku coba dulu ya videonya dia, tapi ini gak ada. Ini Wahyu, ini teman alumni SMPku juga. Next, ini siapa nih, banyak. Ini siapa gitu? Ini Bayi Haki yang mana ya? Apakah ini Ahmad Bayi Haki atau ini siapa gitu? Oke, ini video orang lain ya. Ganteng juga sih. Serius. Mari kita lihat video yang sebelumnya. Ini diketutup. Coba dulu siapa aja yang dia mengikuti. Oh, dia alumni bentar. Ini alumni sekolahnya si Fikri ya. Di antara alumni sekolahnya si Fikri dan juga Zaki, teman-teman. Tapi Muhammad Zaki ya, yang Zaki kecil gitu loh. Bukan siapa tuh namanya, Fadur Rahman atau, tapi nama panggilannya sama, yaitu Zaki juga, tapi Zaki yang badan yang besar itu. Jadi ya aku jadi penasaran aja, sumpah aku belum pernah melihat akun-akun gambar alumni SMP ku dan juga SD atau MI. Mari kita lihat akun siapa lagi nih. Coba ini Anita tuh, ini siapa? Aku nggak kenal ya, I'm sorry. Sorry, ini Ahmad Farizi nya aku kenal ya, yang siap aku kenal di Facebook dan juga temanan si Ainur Rahima. Ainur Rahima tuh dia asal lahirnya di, kalau nggak salah ya, di Banten kalau nggak salah sih, di ini mana gitu. Aku sudah menuliskan biodatanya si Ainur Rahima, waktu itu dia mahasiswa dan juga alumni dari SD-nya si Ahmad Farizi dan juga dia alumni SMP aku, guys. Mari kita lihat video yang ini. Kayaknya videonya biasa-biasa aja sih, kayaknya aku skip aja. Hanif nih, Hanif siapa nih, Hanif? Dia nih punya pengap. Kita skip aja. Penggemar. Kita lihat siapa aja di sini. Ini Ahmad Farizi masih, tapi nggak ada videonya. Aku membenarkan akunnya dia yang sudah mengikuti siapa aja. Mari kita lihat video yang ini. Ini Muhammad Faris ya.
Sekarang dia sudah besar ya teman-teman. Barengan tuh paling besar sekali ini ya. Ini foto yang masih lama banget ini guys. Ini fotonya antara tahun 2019 gitu teman-teman. Siapa nih? Banyak banget, 276.000. Tapi aku penasaran aja sih, ini nama akun aslinya ini siapa gitu loh. Saya sedang sangat mencurigakan. Oke, ini siapa nih? M. Sayyidina Akasa. Ini soalnya dia pendek banget yang kita pakai. Kayaknya aku kenal gitu teman-teman, tapi hanya memperlihatkan mukanya dia aja. Tapi aku tidak saling menegur dengan dia, tidak pernah. Intinya aku nggak pernah negur dengan dia gitu. Next, ini merupakan teman dari adik kelasnya SD ku atau MI ku teman-teman. Coba kita lihat videonya. Nah ini M. Said. Di sebelah kanan itu Fauzan. Di sini siapa namanya, aku lupa. I'm sorry. Padahal aku masih ingat loh. Oh yang gini ya M. Said. Eh tapi kok mukanya dia beda-beda gitu teman-teman. Mungkin tercampur foto lama kali ya teman-teman. Coba ini siapa nih? Kilua, siapa nih, Cuk? Kilua. Oh, karakter itu kali ya. Karakter dari anime Hunter x Hunter. Aku kira yang akun Facebook-nya Halila itu teman-teman yang dia suka anime Aikatsu gitu kan. Jelas. Ini Galih. Ini Said Muzaki. Mungkin tahu namanya siapa? Lupa. Ini lupa namanya siapa. Ini lupa namanya siapa. Pokoknya dia dari itu adiknya si Fahri Al-Farabi. Coba ini apa nih? Ini video orang lain. Next. Ini Farel. Ini yang sebelah kanan, ini enggak tahu namanya siapa. Nah, mereka sedang bermain. Memperlihatkan. Oh, Fahri Al-Farabi dia mengikuti juga, cuy. Tapi dia ini nggak ada videonya, sayangnya sih. Undang bapak, sama Tasya. Apakah dia mempunyai video? Tidak ada. Ini akun role player teman-teman, aku lewati aja. Next, Imam Mazaki. Dia nggak kenal deh. Mari kita lihat foto profil. Oke, biasa-biasa aja. Next. Oh, habis yang mana nih? Oh, yang adik kelasnya
alumni MI, jadi aku juga ya teman. Itu media ada akun yang kayak gini. Tapi dibuatnya terakhir kali 3 tahun yang lalu. Lagunya Maroon 5. Tapi versi Nightcore. Terus ya. Videonya ngelag-ngelag cuy. Aku mau download jaringannya. Jaringannya suka seperti ini, teman-teman. Tidak tahu kenapa. Oh, aku rekam kan udah 41 menit. Gitu, guys. Kalau bisa ini videonya aku potongin aja ya, teman-teman. Oke. Mari kita lihat langsung. Ini adiknya dia. Aku baru tahu adiknya dia perempuan. Ada dua pula, guys. Gue kira dia ada kakaknya gitu. Kakak cowokmu. Itu atau kakak perempuan lah, teman-teman. Ada angkot, cuy. Sejak kapan angkot lewat di sini gitu? Mungkin ada keluarganya kali. Oke, coba pakai channelnya terlalu.